kejadian kemarin. Ada nggak salah? Beneran, Bu? Iya, Ibu ngelihat sendiri di video itu. Kalau ternyata Ana tuh nggak bersalah. Siapa orangnya, Bu? Ya itu dia. Orangnya nggak mau ngasih tahu. Dan Ibu nggak boleh kasih tahu ke kalian tentang identitasnya. Mana, Bu? Aku mau lihat videonya. Ya belum dikirim. Cuman Ibu udah ngeliat kok. Beneran. Jadi di video itu Diana yang coba bunuh diri. Terus Ana yang nolongin. Tapi ternyata Diana puter balikin fakta. Ibu harus cerita ke pengacara kita dan bilang ke keluarga Adiguna kalau semua ini salah. Ana gak salah. Terlaluan tuh perempuan. Ibu mau ke kantor polisi sekarang. Terus Ibu mau ke keluarga Adiguna, mau cerita semuanya. Dan kalau perlu, Ibu mau cerita sama wartawan, mau tunjukin videonya. Kalau di situ emang Ana nggak bersalah. Iya, Bu. Lebih cepat lebih baik. Ibu telepon baik. Ya, halo, Bu. Ada apa? Ya, Bayu. Ibu udah dapat bukti kalau sebenarnya Ana tuh nggak bersalah. Yang salah tuh Diana. Diana yang memutarbalikkan fakta. Alhamdulillah. Nah, Bayu, pokoknya Ibu mau tunjukin video itu ke wartawan, terus ke polisi. Biar semua tahu kalau Ana tuh nggak bersalah. Iya, Bu. Dari awal juga saya udah yakin kalau misalnya Ana nggak bersalah dan Ana nggak ngelakuin itu semua. Ya udah gini aja, Bu. Ibu kabarin aku nanti kalau misalnya pergi kantor polisi biar aku aja yang nganter ya. Iya. Ya udah, Nak Bayu ya. Alhamdulillah. Ana. Kamu akan segera bebas. Ya udah. Ibu harus ke kantor polisi sekarang. Ibu ganti baju dulu. Iya. Vin? Vina? Irwan? Kok kamu datang ke sini nggak bilang? Aku datang ke sini sengaja nggak ngomong sama kamu. Karena aku takut kalau kamu lagi sibuk. Aku tahu beritain dari TV. Dan aku mohon maaf kalau aku baru datang sekarang. Karena di kantor lagi banyak seminar, Vin. Nggak apa-apa, Wan. Aku sangat senang, Vin. Karena mendengar berita Diana sudah sadar. Kamu bisa nggak mengantarkan aku ke ruang rawatnya? Aku pengen lihat Diana. Bagaimana keadaannya sekarang? Boleh. Diana? Hai, Om. Wah, Diana. Adi, kamu kan sudah seharian menjaga Diana di sini. Pasti kamu butuh istirahat. Kamu pasti sudah capek, kan? Lagian kamu pasti belum ketemu dengan istri kamu. Lebih baik kamu pulang sekarang, biar aku yang menjaga Diana di sini bersama Vina. Gak usah sok care deh.
saya mau pulang kapan aja itu terserah saya. Diana kan anak saya, bukan anak kamu. Vin. Aku pulang dulu ya, Vin. Biar aku bisa ganti baju. Kalau ada apa-apa sama kamu dan Diana, hubungin aku ya. Bisa ikut. Aku ada kerjaan yang gak bisa ditinggal, Bu. Ya udah gak apa-apa. Ya udah, aku langsung jalan dulu ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Ini Bu tuh nunggu pengacara kita kemana sih? Padahal tadi Ibu udah telepon suruh buru-buru. Jam segini belum datang. Tungguin aja, Bu. Mungkin masih di jalan. Iya kan, buru-buru. Ini gimana sih? Lama banget. Pengacaranya. Ya halo Pak. Pak, Bapak tuh dari tadi di mana sih? Kita udah nunggu lama nih. Maaf, saya dengan sangat terpaksa saya mundur dari kasus ini. Loh Pak? Kenapa? Dana yang ada tidak cukup untuk membayar seluruh tim yang mencari barang bukti. Dari itu, tim saya tidak sanggup. Dan memilih untuk mundur. Ya Allah Pak, tolong jangan mundur dulu. Soalnya kita tuh tinggal selangkah lagi. Saya punya bukti kuat, Pak. Bukti apa yang Ibu punya? Nanti saya ceritain semua dan saya tunjukin videonya. Terus saya juga mau telepon keluarga Adiguna. Saya mau cerita semuanya. Biar dia tahu kalau Ana itu nggak bersalah. Kalau yang bersalah tuh anaknya. Anaknya tukang bohong. Oke. Ya udah, Pak. Sampai ketemu di sana. Ibu mau telepon Bu Vina. Diana, bagaimana keadaan kamu? Kamu udah berasa lebih baik kan? Aku sih udah ngerasa baik kan, Om. Tapi aku masih belum tenang sampai Ana divonis bersalah. Aku cuma pengen keadilan doang. Nora ngapain ya? Mau apa lagi? Kalau kamu mau ngajak saya damai, sampai kapanpun saya nggak akan pernah mau berdamai sama kamu. Saya nggak mau ngajak jalan damai. Tapi saya mau bilang ke kamu kalau kamu harus ke kantor polisi. Karena saya punya bukti kuat. Bukti kuat yang bilang kalau anak saya tuh nggak bersalah. Dan saya punya videonya. Kamu bohong. Diana yang bohong sama saya. Pokoknya saya tunggu di kantor polisi sekarang ya, Bu. Yuk, El. Yuk, cepat. Ayo, Bu. Siapa yang barusan telepon kamu? Ada apa sih? Bu Nora. Dia bilang katanya punya video penusukan itu. Dan dia nunggu aku di kantor polisi sekarang. Ma. Terus Mama percaya gitu aja? Enggak kan, Ma? Mama enggak. Terus Mama mau ke kantor polisi sekarang? Diana. Mama harus ke sana. Mama mau lihat video itu sendiri. Ma, Bu Nora itu udah pasti bohong. Gak ada bukti video itu. Mama harus percaya sama aku, Ma. Diana. Mama akan belain kamu mati-matian. Karena kamu udah jadi korban.
Mama tinggal dulu, sayang. Vina, kalau begitu aku antar kamu ya kantor polisi. Biar aku temani. Yuk, Wan. Kita berangkat sekarang. Yuk. Kok bisa ada video sih? Ada siapa lagi di sana malam itu? Vina mau ke kantor polisi, ada bukti video. Mau kemana, Ma? Mama mau ke kantor polisi. Bu Nora punya video bukti penusukan Diana.